Oke, ada Cherry Futura GRV 2001 ori luar dalam. Kondisi seperti ini, warnanya abu-abu ya Om. Kondisi kurang lebih seperti pelannya AB pajak bulan 5. Interiornya seperti ini, masih orisinil. Wih, mantap tenan ini. Velgnya juga mantap. Masih breng, AC-nya sekaki jos. Kaki-kaki jos, harga 56,5 juta niku. Hubungi nomor tersebut. Oke, lanjut ada Taruna CSX EV 2005. Warnanya biru silver. 3 huruf ya, CSX EV 2005. Platnya AB, pajak bulan 6. Kondisi kurang lebih seperti ini, Om. Interior orisinil. Masih ludru. 69,5 juta nego bui nomor tersebut. Jika Om dan teman-temanku minat, silahkan hubungi nomor tersebut. Oke, ada Cherry 15 Futura ya, belanya AB pajak bulan 2. Kondisi seperti ini Om, mantap. Baknya seperti ini ya, 2012, harganya 78 juta niku, hubungi nomor tersebut. Oke lanjut Om, ada Grand Max pickup, platnya AB pajak bulan 3. Kondisi seperti ini, Grand Max pickup ya. Kondisi seperti ini kurang lebih. Untuk interiornya seperti ini Om. Ya sudah robek-robek sedikit. 13, harganya 80 juta, yaitu Grand Max Net ya, 2015 platnya ini. Oke Om, ada Forza di depan kita. Forzanya tahun 87, murah meriah, harganya 27 juta ya. Niko, platnya AB pajak bulan 1, kondisi kurang lebih seperti ini. Joknya ori. 27 juta sudah bawa pulang, yaitu Forza, Suzuki Forza, mesin halus. Hubungi nomor tertera jika teman-teman dan omku minat. Aki baru tahun 87. Oke, lanjut. Oke, depan kita ada Innova. Pelannya AB pajak bulan 4, warnanya hitam, kondisi seperti ini kurang lebih. Harganya berapa? Coba kita lihat, 107 juta. Hubungi nomor tersebut. Cashnya 117 juta ya. Hubungi nomor tersebut, warna favorit AB tangan pertama. Interior orisinil. Kondisi kurang lebih seperti ini, platnya AB pajak bulan 4, 20V, Innova V ya, Kijang Innova V. Ada Kijang Rover tahun 88, harganya 23 juta nego bui nomor tersebut. Untuk kondisinya seperti ini. Platnya AB pajak bulan 5. Sudah di cover joknya. Kondisi seperti ini, platnya AB pajak bulan 5. Oke. Oke, ada Brio CKD Matic 2014, platnya A pajak bulan 4. Warnanya putih. Kondisi seperti ini kurang lebih.
joknya orisinil Brio CKD Matic 2014 118 juta nih kuhubungi nomor tersebut. Ini baru dilihat-lihat, semoga jadi. Boleh teman-teman dan omku lihat-lihat dulu, 118 juta nego, tahunnya 2014 Matic. Oke, lanjut. Belakangnya Brio ada Civic 18, platnya B. Ini Civic 18 2013 ya, pajak baru, KM rendah AT, warnanya putih, platnya B, pajak bulan 10. Kondisi seperti ini, mari coba kita lihat ya. Untuk interiornya seperti ini, Matic ya, sudah di cover, KM rendah, tinggal pakai, bisa TT, 176 juta nih, hubungi nomor tersebut. Belakangnya Daci RV, warnanya hitam, platnya B, pajak bulan 12, kondisi seperti ini kurang lebih ya om. Nah, yaitu 2013, asli ambil, KM dikit 69.000, harganya 207 juta nego bui nomor tersebut. CRV 20 yaitu 2013, platnya AB, pajak bulan 2. Oke, lanjut om. Belakangnya ada Karimun wagon, platnya AB, pajak bulan 5, warnanya hijau, kondisi seperti ini kurang lebih masih mulus mulus ya untuk, oh ini ada sedikit sepetan, enggak apa-apa, masih mulus kondisi, jok sudah di cover, sepet-sepet sedikit enggak apa-apa. Karimun GX MT 2014 75 juta nih, hubungi nomor tersebut. Oke, lanjut, ada MPV Arena GX 2013, warnanya abu-abu, kondisi seperti ini kurang lebih. Interiornya seperti ini, MPV Arena GX 2013 ya. Jok masih blue-blue ori. 98,5 juta nih, hubungi nomor tersebut. Yaitu MPV Arena GX 2013. Kondisi kurang lebih seperti ini. Ada Honda BRV, platnya B, pajak bulan 2, BRV E Matic tahun 2016 ya, asli AB, kondisi kurang lebih seperti ini, jok sudah di cover. Ini adalah otomatik atau Matic, harganya 188 juta nego bui nomor tersebut, yaitu BRV E 2016. Kondisi seperti ini kurang lebih. Sampingnya ada Fortuner G manual tahun 2009 tangan pertama, harganya 205 juta nego. Warnanya kuning atau sempen, bannya masih tebal-tebal semua, semua istimewa ya. Platnya yaitu plat B, pajak bulan 6, kondisi kurang lebih seperti ini. Harganya berapa? Harganya 205 juta nego, 4 ban baru semua, hubungi nomor tersebut. Jika om dan teman-temanku minat, silahkan hubungi nomor tersebut. Oke, lanjutin. Ada Pajero om, Sport 2014, warnanya putih, harganya 295 juta nego. Warnanya putih, kondisi seperti ini. Langsung bertemu dengan penjualnya langsung, karena ini milik pribadi. AB, platnya bulan 5. Kondisi kurang lebih seperti ini, interiornya seperti ini om. Sudah di cover. Oke, terus harganya berapa? Harganya 295 juta nih, hubungi nomor tersebut, Pajero Sport 2014. Oke, belakangnya ada Karimun Wagon RGS, platnya AD, laten ya, ini pajak bulan 9. Kondisi seperti ini kurang lebih masih mulus. 2016 ya, RGS tipe tertinggi. Interior orisinil, oke. 2016, 88,5 juta nih, hubungi nomor tersebut. Ini adalah manual transmisi. Kondisi seperti ini, istimewa, tinggal pakai.
Oke, ada Kijang Super Deluxe 15 tahun 94, kelasnya api pajak bulan 12. Kondisi kurang lebih seperti ini. Harganya 45 juta nego beli nomor tersebut. Kijang Super Deluxe tahun 94 mulus, no PR ya. PW power steering super kicangki, kondisi seperti ini. Oke, lanjut. Ada Mazda platnya H, pajak bulan 7, Mazda Pro tahun 92, Mazdanya 40 juta nego beli nomor tersebut. Mazda dengnya sudah di cover. Oke, kondisi seperti ini. Masuk pelatnya H, pajak bulan 7. Oke, Om, ada Camry 2010 V ya ini ya. Warnanya hitam, kondisi seperti ini kurang lebih. Untuk bodi kanan, interior kita cek ya. Interior sudah di cover. Ini adalah Matic. Pelatnya AA, pajak bulan 4. Warnanya hitam, istimewa, elegan sekali. Harganya 157 juta nego beli nomor tersebut. Ada Mazda 2 ya. Sampingnya warnanya hijau, platnya AB, pajak bulan 10. Keren sekali. Kondisi kurang lebih seperti ini. Matic ya ini. Jok sudah, oh jok masih orisinal, istimewa sekali. Harganya berapa? Tipe R, tipe tertinggi AB, harganya 125 juta nih bu, nomor tersebut istimewa. Sampingnya ada New Baleno 2008, harganya 79 juta, pelatnya AB, pajak bulan 9. Kondisi kurang lebih seperti ini, Om. Warnanya hitam seperti ini, Om. Joknya sudah di cover. Ini adalah Matic. Harganya berapa? Harganya 79 juta nih, hubungi nomor tersebut. Sampingnya ada Innova ya. MT atau manual transmisi tahunnya 2005, harganya 115. Ini Innova G 2015. Pelatnya AB, pajak bulan 6. Interiornya masih orisinil, Om. Oke, harganya ini 115 juta nego beli nomor tersebut. Innova G 2005. Sampingnya ada Innova G lagi AT atau Matic tahunnya 2012. Harganya 215 juta nego, pelatnya AB, pajak bulan 10. Kondisi kurang lebih seperti ini, Om. Untuk interiornya masih blue true atau original Matic ya, 215 juta nih hubungi nomor tersebut. Sampingnya ada Innova V, yaitu bensin, pajak bulan 4, platnya AB, kondisi seperti ini ya, kurang lebih warnanya putih. Mari kita cek. Oke, original yaitu manual transmisi ya. Harganya berapa? Mari kita cek. Innova V bensin 2016 MT pajak baru, 265 juta niku bui nomor tersebut. Oke, Om, sampingnya ada Jazz, platnya AD, pajak bulan 11, warnanya putih. Kondisi seperti ini kurang lebih untuk bodi kiri. Joknya sudah di cover. Oke, ini adalah Matic. Joknya masih blue true ya. Joknya masih blue true, maaf. Kondisi kurang lebih seperti ini, Om. Oke, Jazz 2011 AT 133,5 juta nego bui nomor tersebut. Aduh, sampingnya ada Mobilio warnanya abu-abu, pajak bulan 3, warnanya abu-abu ya, RS, platnya B, B nomor. Kondisi kurang lebih seperti ini. Masih mulus. Oke, Matic ya. Joknya Mas sudah di cover rapi. Harganya berapa? Harganya 168 juta nego bui nomor tersebut.
168 juta nih bro. Ada Trust ya, 2013, warnanya putih, kondisi seperti ini, kurang lebih warnanya putih seperti ini. Platnya AB, pajak bulan 11, kondisi seperti ini. Oke, kita akan cek harganya berapa. Harganya 150 juta nih bro. Orisinil, tinggal pakai bisa kredit, harganya 150 juta nego, yaitu Rusty RT Sportivo 2013. Hubungi nomor tertera. Sampingnya ada Mirage atau Mirage 2015, platnya B, pajak bulan 11, warnanya merah, kondisi kurang lebih seperti ini. Manual transmisi, jok sudah di cover rapi. Mirage 2015, 111 juta nih, hubungi nomor tersebut. Sampingnya ada Karimun RGS, warnanya putih, 2015 manual, platnya AD, pajak bulan 2, kondisi seperti ini. Istimewa sekali, yaitu joknya sudah di cover. Harganya berapa ya? Harganya 80 juta nego, atau kredit ya, cashnya 85 juta nego, bui nomor tertera. Oke, oke om, ada Jazz, yaitu RS Matic 2017, warnanya merah merona. Istimewa, orisinil, KM rendah, platnya B, pajak bulan 10. Kondisi seperti ini, joknya orisinil, manual ya, Matic ya. Istimewa, full orisinil, KM rendah, harganya 239 juta nih, kubi nomor tersebut. Oke om, sampingnya om, ada Mitsubishi Lancer GLXI 2004, palingnya silver. Kondisi kurang lebih seperti ini, pelanya di pajak bulan 10. Harganya berapa? Harganya 72 juta nego, hubungi nomor tertera. Oke. Interior orisinil. Oke, lanjut om, ada Vio, warnanya abu-abu, pelanya B, pajak bulan 2. Kondisi kurang lebih seperti ini om. Jok interior orisinil ya, masih Bluetooth Matic ya, tipe E 2017 Matic, pemakaian Magelang, pajak panjang 133 juta nego, bui nomor tersebut. Lanjut ada Jazz Matic 2014, full orisinil, warnanya putih, pelan AB, pajak bulan 12. Kondisi kurang lebih seperti ini untuk body ya om. Terus interior merah merona, 199 juta nih, kubungin nomor tertera, sudah murah. Oke, terus ada Hyundai Atos, warnanya silver hitam, silver ya, terus ada bumpernya hitam, platnya A, pajak bulan 7, kondisi seperti ini kurang lebih atas ya. Jok ori atas GLS 2001, 44,5 juta nih, hubungi nomor tersebut. Ada Kijang belakangnya, Kijang LGX 18, kondisi seperti ini, warnanya biru, biru muda, tanya api pajak bulan 10, kondisi kurang lebih seperti ini. Interior orisinil 75 juta nego, hubungi nomor tersebut. 2001. Terus belakangnya ada Kijang lagi, warnanya biru, proses AB kemarin dari plat merah, kondisi kurang lebih seperti ini.
Kijang LGX new model 2002 79,5 juta niku kuwi nomor tersebut proses api. Jok sudah di cover rapi. Belakangnya ada Yaris 2007 ya. Harganya 81 juta, warnanya seperti ini. Agak ke abu-abu tapi ke apa ya? Ke hijau lumut atau apa ini? F. Oh, hijau lumut ya, apa ya? Seperti ini warnanya. Joknya orisinil biru-biru. Atau biru-biru gitu ya. Warnanya biru atau hijau ini. Harganya 81 juta Yaris E 2007. Hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan om semua minat plannya F pajak bulan 3. Ada lagi Kijang kapsul 2003. Kondisi seperti ini, warnanya biru, platnya api, pajak bulan 1 baru pajak ganti plat. Kondisi seperti ini. Joknya Bludru orisinil 2003 ya, 76,5 juta nih, hubungi nomor tersebut. Oke, sampainya ada Panther warnanya silver, proses AB bandel, kondisi seperti ini kurang lebih untuk bodinya. LM ya ini 2005. Joknya orisinil 2005 88,5 juta niku bui nomor tersebut proses AB bantul. Ada lagi yaitu Panther warnanya hijau New Royal seperti ini kondisi. Panthernya tahun 2000 platnya AD pajak bulan 10. Kondisi kurang lebih seperti ini om. Joknya sudah di cover rapi. 75 juta niku bui nomor tersebut New Royal.